Hai guys, balik lagi di channel gue. Sekarang gue mau kasih tutorial, tapi sekarang aplikasinya Filmora Go. Kalian bisa download di Play Store. Kita masuk ke dalam aplikasinya. Kalau kita pilih video, jadi banyak video, saya akan memilih 2 video. Setelah masuk, lalu tekan ikon tambah, kita klik, tapi play kembali untuk menambah video. Klik lagi videonya, lalu klik ikon tambah, lalu kita klik berikutnya. Setelah videonya sudah ke-export, lalu kita coba putar. Ini video sebelum diedit ya guys. Masih normal videonya. Belum ada slow motion, belum ada fast motion, belum ada rotasi dan transisi. Sekarang kita coba tambah di bagian transisi ya guys. Oh, untuk rasionya saya kasih 16:9. Jadi di sini atas bawah ada garis hitam seperti kinematik. Lalu untuk transisi, klik ikon tanda tambah, lalu pilih salah satu dari pilihan. Saya pakai yang pergantiannya transisinya yang gelap. Lalu checklist. Setelah itu kita klik videonya, lalu kita potong kalau memang dirasa kepanjangan. Klik ikon potong, lalu kita potong videonya. Untuk video yang pertama kita kasih kecepatan. Ini saya pilih kecepatannya yang lambat. Ada 3 pilihan, lambat, lebih lambat, dan paling lambat. Kita pilih lambat. Sudah cukup, kita tekan OK. Untuk pilih video kedua, saya tekan ikonnya arah bawah. Lalu kecepatan juga, saya di sini pilih 2 kecepatan, lebih cepat dan lebih lambat. Di video ada garis merah itu cepat, kalau kita klik lebih lambat, ikonnya berubah jadi warna biru. Itu ada 2 garis, fast motion dan slow motion. Lalu oke. Setelah itu kita pilih efek gambarnya. Ini banyak ya guys pilihannya, yang bokeh, ada bokeh 2, bokeh 3, bokeh 1. Saya pilih di sini yang Chaplin. Lalu tekan video kedua, saya juga pilih yang sama overlaynya. Saya pilih yang Chaplin juga. Oke. Sudah dirasa cukup, kita coba putar.
Oke guys, kalau memang sudah selesai kita simpan. Lalu kita simpan ke kamera roll agar masuk ke galeri. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.